Alhamdulillah, malam hari ini kita di Kota Suci Mekah di depan Hotel Ma'adir Al-Iman Ajiat. Situasi dan kondisinya di Pacar Abadi 2 yang pernah bermalam di hotel kawasan Pacar Abadi 2 gak jauh dari Hotel Makarim. Nah, itu Hotel Makarim Ajiat Mekah. Nah, ramai itu ya. Clock tower jam-jam kelihatan nampak jelas dari bawah ya. Ramai banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mulusin Muka. Oke teman-teman, ke depan apa kalian berada? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Alhamdulillah, malam hari ini saya berada di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Melihat situasi dan kondisinya, suasana malam, udaranya adem, dan kayaknya ini ada yang hujan ya. Tadi sempat kelihatan dari langit nampak petir ya, mungkin di Kota Madinah atau di kawasan lainnya ya, ada yang hujan ini, makanya ini cuaca agak sedikit adem. Ini di kawasan Pacar Abadi 2 yang dimana para jamaah umroh dari belahan dunia, tentunya khususnya di kawasan Najiat Pacar Abadi 2 ini, banyak sekali para jamaah umroh dari Indonesia ya, bermalam di hotel ini ya. Depan kita ini Hotel Diyar Al-Bait ya, dan di sana Hotel Ma'adir Al-Iman. Dan di depan kita ini Makarim ya, Ajiat, nggak jauh dari Masjidil Haram. Ini para tamu-tamu Allah ini pakai ikhram menuju ke pelataran atau di dalam ya, di Masjidil Haram. Dan suasananya ramai selalu, nggak ada sepinya ya. Tuh, Masya Allah ya. Allah Akbar, walillahilham, tuh gede banget ya, clock tower jam-jamnya. Hotel termegah, tuh ramai di sana. Kita sembari menunggu jamaah dari Indonesia khususnya mau meninggalkan tanah suci Mekah menuju ke Kota Madinah ya. Ini nanti nganter, saya nganter dari Kota Mekah menuju Airport Madinah ya. 4 bis ya, armada. Ya, sampai sana tuh parkir depan Makarim ya, hotel, dan bis-bisnya parkir di atas perbukitan ya. Ini tempatnya ekstrim sekali ya, naik turun kalau di Mekah ini, Masya Allah, tabarakallah. Lebih banyak yang jualan di sini teman-teman ya. Tuh ya, murah-murah dibanding Madinah, masih murahan di Mekah ya. Mau belanja-belanja gamis, oleh-oleh. Ini jamaah dari Indonesia pada santai-santai di depan lobi hotel ya, pada menikmati cangkir kopinya dan rokokan ya di depan hotel. Ini anginnya kenceng banget ya di Pacar Abadi 2 nih, kawasan Makarim. Anginnya dingin dan enggak terlalu panas ya. Memang ini mungkin musim dingin ya. Sempat ada hujan kemarin di Kota Madinah itu teman-teman ya. Cuacanya dingin, enggak panas sekali ya. Udaranya kenceng, mau hujan ini kayaknya. Tuh ya. Keluar jam-jam. Mudah-mudahan yang menonton video ini Allah panggil sepatnya dan dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarganya,
dan bisa menjalankan ibadah umrah maupun haji ya Rabbal Alamin. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, subscribe dan di share ya, agar teman-teman tahu seperti ini situasi dan kondisi di tanah suci Mekah Al Mukarramah. Kabar Mekah transportasi umroh maupun haji ya, situasi dan kondisi suasana ini makin malam makin ramai, dan ini mau mendekati adzan Isya ya teman-teman ya, karena makin ramai ini ya, umpel-umpelan ya, baru datang dua armada bus ya, ini transportasinya Husain Muhammad Hijazi. Ya, ramai. Itu berbondong-bondong jamaah dari belahan dunia menuju ke Masjidil Haram ya, untuk pelaksanaan sholat Isya. Harus datang lebih awal biar dapat sab yang pas ya, dekat dengan Ka'bah. Nah, ini para teman-teman Allah ini mendekati Masjidil Haram ya, berbondong-bondong melaksanakan sholat Isya. Ini belum azan ya teman-teman ya, sampai penjuru hotel pelosok-pelosok ya, sampai pelosok sampai hotel sana depan ya, mendekati Masjidil Haram. Nah, ini hotelnya Al Ryan Grand Plaza teman-teman. Oh ya, koper-kopernya lagi mau dinaikin, hellboy-nya ke dalam bus ya, ini 4 bus. Insya Allah tabarakallah, senang ya bisa mengobati rasa rindu kalian yang pernah melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Seperti ini situasi dan kondisinya, alhamdulillah. Ini sudah ngisa ya teman-teman, saya akhiri dulu. Terima kasih yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan Allah panggil untuk bisa menjalani ibadah umroh maupun haji. Saya akhiri dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai banget.